Myanmar adalah ladang penghasil opium terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan. Pemerintah telah berusaha memberantas produksi opium. Namun menurut PBB, produksi negara tersebut justru naik 13% tahun lalu. Sebagian besar ladang opium berada di daerah perbatasan yang biasanya dikuasai oleh kelompok etnis pemberontak. Koswe mengunjungi negara bagian kaya di timur Myanmar, menemui sejumlah pemimpin pemberontak dan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk memberantas masalah obat-obatan terlarang? Salah satu ladang opium terbesar di Myanmar ada di negara bagian Kaya. Daerah ini jadi saksi perang sipil antara kelompok pemberontak Karen dengan pemerintah pusat. Baru-baru ini pemerintah pusat memperpanjang tenggat waktu pemberantasan ladang opium menjadi tahun 2019. Opium tumbuh subur di sini. Hanya dengan sedikit panen, opium bisa tumbuh dengan waktu panen yang singkat. Tapi para pemimpin kelompok etnis di sini mengaku bersedia pindah dari ladang opium selama dibantu pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengatakan begitu tenggat waktu habis di 2019, mereka akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan. Para pemimpin etnis berpesan tanpa pekerjaan alternatif, ladang opium akan tetap ada. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Untuk cerita-cerita lain dari seputar Asia, bisa Anda simak di portal kbr.com/asiacalling. Saya Kak Agustin, sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Asia Calling. Your window on Asia.